Okay guys, welcome back to my YouTube channel John Gaston MC. Nah, jadi kali ini aku mau berbagi pengalaman cara membuat sempol ayam dimana itu sekarang lagi viral-viral banget yang namanya usaha di kalangan corona. Maka langsung simak aja cara gimana sih kita dapat penghasilan, yaitu dengan cara membuat sempol ayam. Langsung aja guys. Bahan yang digunakan itu ada tepung kanji, tapioka atau sagu, 1 kg ayam yang udah difilet, air secukupnya, 500 gram tepung terigu, garam, gula pasir, telur, bawang putih yang sudah dihaluskan, bawang merah goreng, dan yang paling penting untuk pelengkap mempermanis dari sempol tersebut bisa menggunakan daun kocai atau bisa menggunakan daun bawang sesuai selera. Nah, kalau udah langsung aja campurkan bahan-bahan semuanya jadi satu. Nah, kalau udah bahan menjadi tercampur semuanya, langsung aja bentuk bahan-bahannya dengan tusuk sate. Ini bisa menyesuaikan ukuran yang diinginkan ya, tapi kalau semisal dijual itu ada ukurannya, itu sekitar sebesar sejempol jari orang dewasa lah. Ini dia foto ketika Mimin lagi buat sempol ayamnya bersama ibu tercinta. Sekarang proses pemanasan hati. Apa mumut ya ini? Maksudnya panaskan minyak, lalu goreng. Itu ini proses penggorengannya. Itu dia prosedur cara memasak sempol, dimana itu pengalaman Mimin sendiri. Nah, ini bentuk usaha Mimin, ada jus sama sempolnya. Semoga videonya bermanfaat. Buat kalian yang belum nyalain loncengnya, silahkan nyalain, like, comment, dan share. Dadah.